Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahid alladhi la yataba'adu minal a'dad الدائم الذي لا يتصل بغاية ولا نفاد الحي الذي لا يدخل تحت الكون والفساد البريء من الصاحبة والوالد والأولاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bak malam yang berbahagianya menyeni izin li Allah subhanahu wa ta'ala ulun tuan kena basabah syarahan yang berjudul merayakan urolahi Nabi untuk menampakkan keagungannya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Memang Nabi kita nyo Nabi yang terakhir. Memang bang Nabi kita nyo Nabi yang paling kucut. Memang Nabi kita nyo jiuh ngan Nabi Adam leribe lapar tuhtun. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Qala Ibnu Abbasin wa baina Adama wa Nuhi alfu sanatin wa baina Nuhi wa Ibrahima alfu sanatin wa baina Ibrahima wa Musa sab'u mi'ati sanatin wa baina Musa wa Isa khamsu mi'ati sanatin wa baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittu mi'ati sanatin. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh berselang 1000 tahun. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim juga berselang 1000 tahun. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa jiuh kehidupan beliau 7 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berselang 600 tahun. Jumlah menyohana salah lun kalian dalam hadis. Antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad leribe 800 tahun. Akan tetapi Nabi Adam diciptakan bak Nabi Muhammad. Akan tetapi langit diciptakan bak Nabi Muhammad. Bumo diciptakan bak Nabi Muhammad. Lat bata kaya bata mamandum diciptakan bak Nabi Muhammad. Sehingga Allah nepumulia Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi yang lain dengan sebutan Allah Habibi. Muhammad itu adalah kekasihku. Muhammad itu adalah Habibullah. Muhammad yang adalah kekasih Allah. Hananukun li Allah kepada nabi yang lain dengan kalimat yang lagian rupa. Oleh karena demikian Allah niyo pemulia nabi bangetanyo. Berdasarkan sebuah ayat Allah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang temu iman kepada nabi wa 'azzaruhu dan orang-orang yang memuliakan nabi wa nasaruhu dan orang-orang yang menolong nabi wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan bersama nabi faulaika humul muflihun itu adalah orang yang bahagia itu adalah orang yang menang. Niyo pemulia bak gedangnya halmak Nabi Muhammad. Pren ayatnya semenjak Nabi Muhammad mentang udip. Wata Nabi Muhammad mentang udip urang ge pemulia Nabi dengan cara ge undang rumah. Wata Nabi Muhammad mentang udip ge pemulia Nabi Muhammad dengan cara ge bi makanan.
disediakan tempat duduk yang mewah wa tetuk Nabi, tapi huronyo Nabi hanali sajan gitanyo. Namun ayat Allah mantang ni pegah habis-habis sampai kiamat dunia ni yuk pemulia Nabi. Kiban cara tak pemulia Nabi, Nabi hanali sajan gitanyo mak. Nyokeh yang dipegah li Imam Syafi'i salah sabah jih kanduri mulut. Tak pemulia lahir Nabi Muhammad, tak pemulia Nabi Muhammad dengan cara kita nyotam selawat kepada beliau. Nekan li Rasul Raghima Amfurajulin cukup peruk babah huriang apabila didengar nan lung tapi haitim selawat nyobruk tak abah. Apalagi tatim ni selawat watak kena tengut. Upegah lang kita Jawa tau mantang yang tim selawat lega truh kena tengut. Gebi pahala li Allah lagi tak bantu Nabi Muhammad yang memperang. Tau mantang yang tim kun Allahumma ghafir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lega truh watak kena tengut. Gebi pahala li Allah seakan-akan katabi makanan kepada orang Islam seluruh dunia yang fakir miskin. Yang kejit mak, wateta ni'ih tamu pakat dengan suami tu. Yang kejit haibang, wateta ni'ih tamu pakat dengan suami tu. Dengan isteri tu. Datanya mbak perumah, datanya mbak lakawabang kalau nak mentelawut pergolong. Baik watai kena dengan dan tampakat ilai haibang kala namu pat pukulau. Pegah ipurumoh nyu bang nyu hana tamu pat han dengan malam nyu. Pegah le kegop dang-dang dengan ke pegah le urinang haibang mawar rumah belah deh kan. Boh langgoy gubi ekmi yang tinggai. Kupu ya fikir ke boh langgoy kok. Tuk lako diapa belah hadih kan. Ka sombong lewiknya. Mentang-mentang kalau ke belah motor Afanda lupa sombong. Tang-tang megoknya yang naik belah Afanda. Kita nyokan ik si tak belah. Mahana tak belah, hana peng ke bandar belah. Dang-dang tengut mangat tak mupat-mupat. Pudahai sangkira tam selawut nyan kehengan. Cara kita nyotak pemulia Nabi lagi giyu dalam ayat. Kemudian cara pemulia Nabi guyu bang watem selawat. Dang bak selawat hai bangkan budaya Aceh. Meselawat dalam dakwah itu bukan budaya Aceh dan bukan buah pikir daripada ulama. Dang bak selawat hai mak sunat. Sahabat-sahabat Nabi watem selawat mudang nu pemulia Nabi dan Nabi hanani kun sapua. Diamnya Nabi merartikan sunat berdiri ketika bersalawat. Tapi dayo mak kadang-kadang hanampung tapi kinyen puaka. Bupep-pep ke gede. Nah yang pegahai panitia dakwah menyuhana telawat alih hanju. Wattege e urang telawat kagum telawat kagi udang. Nyan pika bengih ke urang telawat. Di urang telawat nyan menyuhana gi udang kau alih hanju. Cukup beragam gedang entah hana gede puan manfaat dang ataupun memang gepekal. Kedahai gumna trip sakai giudang hana trip hana truk melimang menit. Tapi na kehalasan urung untuk han getim dang mamalamnya lunduan kalen na mandu. Ladum han getim dang tidak tanya hai ma. Pakan hana nedang masalah wak tagawanya ma. Nah yang teut aromatik tengku hanjut lontuan dong. Kalasan aromatik. Tatanya yang long sagoji. Nyan mak sagonyan pakan hanan dang telawut. Nah yang teut tinya tengku lalu muang hanjut dadang. Tatanya yang hola elok. Mak sagonyan pakan hanan dang telawut. Nah yang teut iya sinya tengku lalu mu hanjut dadang. Urusan iya sinya berdakwah. Anak muda watai dengar dakwah ide gampung itu ada gelepak. Tidak tanya nyan anak muda yang dulu ada gelepak pakan hanadang telawat. Itu oh rame-rame menyuat dadang itu gelepak tunggu. Eh je kalasan yang ini mak. Bu'a badang masalah buat. Tangkira urinang
tepua kelebihan lahir Nabi Muhammad hana payah geyud dong mak. Asal gedengan selawat beruh aju gedang. Sangkira urung agam getepua kelebihan Nabi Muhammad. Watai matelawat mu beruh aju gedang. Dum hana leh Nabi Muhammad hajan gedangnya pakiban. Kalian urung Aceh yang mayoritas Islam han gebi sengsara li Allah. Leh tsunami urang Aceh bangkit kembali lam darurat militer urang Aceh gitu mebla Honda Grand Jumbo gino haima andai-andai mentang karena Nabi hanali andai Nabi mentang sajan getanyokan lagi nyohudit tanyo haibang andai Nabi mentang sajan getanyo hana kasyadunga manusia andai Nabi mentang sajan getanya hana kasyadunga sobangsa kerahmatnya syukuri nyan ke Nabi betapa mulia tanpa mulia Nabi takkan duringan hati ikhlas ngan pasti kan balas andai Nabi mentang saja getanya hana kasyadun manusia andai Nabi mentang saja dum aso bangsa tanpa mulia Nabi saban sakri dalam kitab Na'matul Kubra qalal Imam Syafi'i berkatalah Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa sara sababan liqira'ati ba'asahullahu yawmal qiyamati ma'as syahidin. So mantang yang tim pusapat urang untuk pemulia urang lahir Nabi negeri Imam Syafi'i. Kemudian wahaya ta'aman menyediakan kanduri untuk pemulia urang lahir Nabi. Wa akhla makanan menyediakan tempat untuk pemulia urang lahir Nabi. Wa sara sababan liqiraatih gara-gara gak nyen pusapat urang jid kesebab untuk membaca sejarah Nabi panitia yang kusapat urang ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asyahidin
gebangkit li Allah fingah bersama orang yang syahid, bersama orang yang saleh. Pesapat urang menyemenan urang di Aceh kauri malut malam dakwah nyewakan adat urang Aceh. Urang kauri malut malam geadakan haflah untuk merayakan urang lahir Nabi. Itu bukan hal baru di dalam agama, nyan adalah sunat. Pakan teman Imam Syafi'i sabe-sabe geyuh sebut-sebut Nabi, geyuh kedua dakwah. Karena man ahabba syai'an fakasura zikruhu. Kalau mentang yang kau mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut sesuatu tersebut. Getanyo mencintai Nabi, maka getanyo sering menyebut-nyebut Nabi, tidak akan pernah bosan, jenuh. Kemudian gara-gara sering tersebut Nabi, anak-anak getanyo hai mak hantua di ke Nabi. Watai bangsa Aceh anak tua ke Nabi, watai nyankuh cintanya akan berkobar kepada Rasul. Watai cinta anak Aceh kepada Nabi sudah menjadi nyata. Watai nyankuh agama Islam berkembang. Tapi hai bang, menyoli mengkun tapi yuh hanali dakwah di Aceh. Anak-anak Aceh tua total ke Nabi. Menyokat tua di ke Nabi, baik tersebut-sebut le Nabi iku aji. Ibu ulok-ulok hana galak ili mak. Aceh ni ili lagu bungong jumpa. Lagu bungong jumpa adalah lagu yang paling gegalak le urung Tuhan Aceh. Tapi karena hana sering le tersebut-sebut iku anak min iku bangsa Aceh. Uranya lagu bungong jumpa hana galak li anak Aceh. Nyo kemana sengah Nabi menyahana seringi dengan hana galak ili. Aci Aci ni kun lagu bungong jumpa ke anak bin ibu lo ada tak kun puting kuning itu rame-rame ek kaming menjampu mirah itu rame-rame ek banglah bungong si ulah indah lagaina. Itu rame-rame ek Cina. Nah ibu hium lom ke lagu bungong jumpa hana pakan hana li galai. Menaukuh dakwah menyuhana sering tersebut Nabi Nabi Muhammad tua dalam ingatan anak biak. Pakan teman riwa kanduri le Imam Syafi'i. Karena kanduri tersebut adalah pengganti ucapan terima kasih. Ketika Tuk Lintuan orang Aceh mengucapkan terima kasih kepada Allah Katuk Lintuan gekanduri le orang Aceh yang gepenan kauri meranu naik kota amat nah. Watai hamil anak luar tapa kawin gekanduri le orang Aceh yang gebohnan kauri me gating alias mebu ke gadis bunting. Lahir Nabi Muhammad terima kasih ya Allah karena pelahir Nabi gekanduri le orang Aceh yang gepenan kauri maulud bahasa Arabnya maulid geker le orang Aceh maulud Allah gedo'ah. Nah yang urung kun milud Allah gedo'ah cik. Nah yang kun kanduri malut Allah nedo'ah sih. Yang penting niat pakiban. Nah yang kun kanduri, nah yang kun kauri Allah nedo'ah. Di Aceh Timur kun kanduri, di Aceh Utara kanduri, di Birun kanduri, Teruk ke dehu pidi kauri Allah nedo'ah sih. Nah urung pidi no mak kah menyaitanyo birian jarawa gekeun leurung pidi arawa yang beda bahasa mufiyai tanyo na bah mamplam tuh dua bo takkeun le gedanyo birian dua bo gekeun leurung pidi wa bo mufiyai na bah mamplam tuh beut bo takkeun le gedanyo birian dua dua bo beut bo gekeun leurung pidi wawa boh sega. Nya rembang da begah be rembung na saring. Mun cikamanan bahasa urung pidi.
Idih bak kampung ayah lun di Kota Fajar suak geringging geken kauri. Iben pegah-pegah lun pegah lepas awong. Bahasa Indonesia kenduri. Tumalam hadis Nabi dalam bahasa Arab puah yang makna jih kanduri tidak lain dan tidak bukan yaitu walimah. Ya urinang yang nan walimah kauri makna. Ya watewo dakwah atai ketup de kake hom ne ron. Itetup la ne muda ron kauri ben ja tahu. Yang kon mena ne muda hai. Walimatul harsi, walimatul aqiqah. Makna walimah adalah kauri sunan. Tuman menyak kauri musunujo gepegah dalam hadis wadhimah ngenta yang na titik saboh wadhimah pu teman tengku talikin manyet na hadis na hai tengku sama dia pu kuhna dali na insyaallah mandumna mahan hanggia pengur le ulama aceh hai tengku kamu perlu referensi okey tidak masalah. Lia dakwah lung merempak dengan rawan tengku. Jut. Oh kahan sebut lung lung ba bak gure lun. Engkau mata lung bayu. Ja. Ja yang kau mata lung bayu. Oh tewon tu. Ya bayu-bayu kan rawah. Bek jakwa pegok bayu. Takkan duri meranup. Tanit pahala segala arwah. Ya Allah gudruk pahala kaurinyo kepada nek-nek kamu. Takkan duri megatik. Tanit pahala juga segala arwah. Takkan duri musunuju. Tanit pahala kurung meninggal tersebut. Tetapi kauri mulut. Tanit pahala khusus ke Nabi Muhammad. Yang keji orang jaman kekun kauri ke panghulai. Antara tanya kirim pahala ke syedara tu kunik tu ngam tak kirim pahala ke Nabi berbeda dengan Nabi Malay tu yang kerja khauri mulut geyu belagak walaupun dit khauri mulutnya harus istimewa sekalipun sedikit karena khauri mulut taniat ke Nabi Muhammad. Oh tengku ilun napeng lung khauri ngan boh putih juga cuci mulut bah putik yang tanya kauri payah pilih bah putik gayo mame bah putik madu mame mahai semakin mahai semakin le pahala bek kauri ngan bah putik musang bek kanduri semakin senanggap semakin le pahala bah putik musang hana sopajuh kecuali urang yang na kolesterol. Ate genuk pajuh bau putih musang ikut lengan baik ni pajuh tungku bau putih musang. Itimba dengan mudi angin. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun han gebi pahala li Allah menyukan tajuk yang galak rawat tu. Galak bak lidah rawat tu. Galak bak mata rawat tu. Galak bak perasaan rawat tu. Nyan mekhauri yang tamit pahala ke panghulai. Tak khauri ngan siya mano. Maka tamita mano gampung. Uring jamun. Lebelun segala mulut kagi kat mano sapoh. Han gebit-bit-bit abih kenong ta'ud. Pakon karena manok kampungnya lemak. Menyekan namuda lemak mabuk. Bameh. Urung jino han getim li menan mak. Getim menteng kauri malut dengan manok potong. Kan hanjut kauri malut dengan manok potong. Kan hanjut. Tapi mangan tat manok kampung. Manok potong nyan umuy si bulun. Nyan yang dron belawa yang raya-raya nyan bu. Nyan si bulun umuy. Bangai tu lewat hai. Hanya patih ni tanya mbak urung pelara manok potong. Tengah malam saya tak terhumpung. Kapa dah hai bangai hai kapa juh umpun. Nah bangai umpun payah pokok manok potong. Badan sakai raya yang bi. Tidak uidang rembang. Tapi dengan batuk kau terkejut. Is dead wabakiras meninggal dengan batuk.
Uman nyandum hangiwa manok tak hauri ke pangulai. Oh tak banding dengan manok gampong hana mepat tinggai. Tetapi manok gampong yang umum mentang sedang. Menyekun urang Aceh baru itu boleh lintu. Befit dengan manok gampong yang kaumu tujuh pun. Si jiwam kaget dihet-dihet bak dapu hana lumpuk. Kita nyeng bau rung tuha puat tapuh minyak lumpuk. Tuh urung tuha ong rundung getik. Nyak temalau. Lu getik ong rundung gedhet-dhet lom si jiwam hana jik lumpuk. Kita nyeng bak anak muda. Hai anak muda puat tapuh leh nyak lumpuk. Kita oh anak muda anak ganja antik dua kilau. Tapi baik nak dengar ya. Nak kerja baik mentayong. Tapi baik nak mudah. Kagetaguan tu wajib hana lumpuk-lumpuk. Kan urang si derawa. Kami juga hana lumpuk utah ni. Habis ke derawa. Baik menan. Baik me juga di asai kana. Baik menan kawri malut. Kawri tanya hana suha pajuh untuk pergi. Anak muda jiat ipajuh. Igoi mentenggot. Tapi giliran urung tuha mak sayang tu. Atai gemat si manok ke uye kahana dehli gemat mana. Kita nyong bak ngon nyong si manok apa karek baik tangan. Ika ingon si manok dengku. Kepeduk dalam cepi gem doa. Ya Allah ya tangku berselamat ke gehem long dua nuk druk ya Allah. Kegilha ngon nun ni thewi. Kepepah ngon wiye thew nun. Getariknya butuh leh bajaro kurpam lah mata kita. Kan bahagia ke dengan baju hubu melut. Bayah mawa mengenut ke mawa la ilaha illallah subhanallah. Ida yang lengan pekan nama dengku apa? Tingat ku ke Nabi Muhammad hai. Hanggu pegah habis melepoh rumah. Tujuan katanya kanduri bersenanggap. Takhauri ke anak yatim, pakitan tata cara supaya anak yatim senang. Takhanduri kepada bapak camat, pakitan tata cara supaya bapak camat senang. Takhauri ke anak muda, pakitan cara supaya anak muda senang. Lain urung pajuh, lain cara tahidang. Namun hidangannya tentu saja sama. Bemangat, bemameh. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Mandengku ilun hana peng baki lumnuk peraya uro lahir Nabi Muhammad tapi hana peng dia tak peraya uro lahir Nabi Muhammad hai mak dengan telawat tamu telawat aju taniat pahala berdruk ke Nabi Muhammad taniat watai tam selawat ya Allah nyo kenyo lun muselawat ulun peraya uro lahir Nabi hana macam dengan kanduri. Adakala tam selawat kena bak menasah lebih god. Go undang le tungku imum, go undang le pak gesi. Anak-anak muda yang god su, anak-anak muda yang ruh makhrat. Muselawat rame-rame untuk peraya uro lahir Nabi. Jiat mak. Boh irama belagak-lagak baik bosan gop. Marhaban ya marhaban. Marhaban ya nurul aini. Marhaban ya marhaban jadal husaini. Untuk seorang anak muda yang lain. Ya Nabi salamu alaik. Ya Rasul salamu alaik. Nah, seorang anak lain lah. Ya Nabi salamu Rasul salamu alaik. Ya Habib salamu alaik. Salatullahi alaik. Ya Habib salamu alaik. Salatullahi alaik. Atau dengan membaca Al-Quran lagi berkelam. Beklam di sini kepeduk haflah.
buat Quran mencocok ayat menyekau Aceh ini adalah cara merayakan urang lahir Nabi juga. Tapi siapa anak muda yang gasu paling kurang anak muda yang ruh makhrat kiban mana yang ruh makhrat buruh ibaca sin, buruh ibaca syin, buruh ibaca sad, buruh ibaca dad. Nyan anak muda nyan tayu buat menyuhan aruh makhrat nyau lagi tak kirim mapui ke Nabi beda bibut yang kejiat hai bang yang kejiat hai ma menyau tak fikir ke masalah buat Quran sedih tu menyaku Quran rata rumah na bak urang Aceh bangga tu tapi Quran yang kan gupurna tajwid kanu Quran yang kan gupurna tajwid Quran yang kan gubuat tiga minggu tiga tapi Quran yang kehiasan dalam rumah sagai yang kerja rata-rata urang hanjit le gubuat tajwid bahkan megubuat na yang hanjit le Quran gukubah hau cung sanding watai tingat gufiga meninggai lakau gukun di tengku imum ya cok Quran mengat lentuan buat nyan baru tingat ke Quran guhu ya juwana ke yang agam gam penuh kaja ilah ni apa kata kau bantru hana ke puh mak kacau renyun sealih kupun renyun mak kuna cok Quran hai pak cung sanding Quran di cung sanding saya baca kera liat nanti kuhting menyekun bahasa Arab menu Al-Quranu ala sanding wa yakra'uha kera lapwal di kuhting dan apa bahasa Arab Quran di cung sanding tukang baca kera liat nanti kuhting urung kaya nah Quran ho kepasa lam limari hias ciri kuning sabo kata kepua di Arab enta kuning sapa Quran kuning sapa dak kuaya ra anak kunci 17 tahun ka kada pajang gebet rupanya jiat merayakan urang lahir Nabi dengan membaca Al-Quran juga boleh merayakan urang lahir Nabi dengan membaca sejarah nyo lagi malamnyo akan tanyuk pegah sejarah dari bunuhkan kata sebut-sebut Nabi Muhammad adakala membaca sejarah melalui irama retorika dakwah atau boleh membaca sejarah dalam irama puisi boleh juga membaca sejarah dalam irama qasidah jiat melagu dalam agama kan hanjiat dipegah oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi an Abi Bani Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyi'ri hikmatun sesungguhnya di dalam syair itu ada hikmah kata Rasul di dalam kasidahnya ana hikmah dipegah oleh Nabi mak yang kerja tengku-tengku na gemlagu dalam dakwah jiat melagukan hanjiat dipegah oleh Nabi dalam lagu na hikmah kiban makna na hikmah urang lale gedengar irama lagu kemudian asal lagu idama ngaju langate ge lagi contoh lagu menceritakan lahir Nabi lagi contoh lagu menceritakan puasa lagi contoh lagu menceritakan sembahyang lagi lagu menceritakan harim suk bajai ketat jut yang hanjut lam lagu gutanyo je ke sakai ate ga yang hanjut lam lagu gutanyo timbul syahwat ga kiban makna timbul syahwat na lentuan dengar dalam lagu ba dakwah segolong dakwah menceritakan harim sok luo puntung bagi anak dara tetapi wate diceritakan ke luo puntung anak dara secara berlebihan sehingga anak muda hayut ba dengar menawa taifuk luwa pontong menawa pha menawa warna menawa taidu menawa tai e menawa tai ja di anak muda mai petun ru ka
le ku harian bagi ketat yang tingan eh, tetapi ku syahwat yang katimau akibat didengar kalimat-kalimat yang hanaga dalam lagu. Nukun le Nabi, lebih baik mulut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada mulutnya dipenuhi dengan lagu. Nyan dalam sebuah hadis yang lain dengan perawi yang sama. Na lagu yang getam le Rasul, na lagu yang pegah jet le Rasul. Yang kerja hati-hati dakwah halal bi halal baik sampai je ke dakwah halal bin haram gara-gara orang mukasidah. Hei kasidah, wataiik na pernah lentuan temung dalam dakwah. Wataiik anak muda ikun nyewakan lomba sabuh kasidah. Lagu wajib. Aku tak biasa bila tak di sisimu. Nyan kasidah ya apa yang kalian kaiho yang nak miat terotu jino tahu yang nak miat lom terotu tayu me kasidah. Baik eh anak min, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyewakan lun me sabuh kasidah hatta gepurno lima maklun menyuhana get baik nak kentapu daripada putuh ke genting, daripada buta ke juling, daripada hana oh ke kerting menyuhana rukuk pinya puting-puting ke anak minya. Imlagu ju kasidah hatta gepurno lima di demi kamu aku pamit. Kaila sabuh untuk ikhlingan ni sambung kun sabuh tu. Dekat kamu aku hangat, dekat kamu aku asik. Nya namanya obin obrol oleh. Dekat kamu aku jadi bergairah, hangat hangat cintamu. Sangat cinta ubi mau berulai. Lui perkota lego belum jui. Pahicah itu mak. Kan hana. Ino hana. Tapi bak gop lun tuang demeng na. Sebab lu ngerap tip balam lun tuang jak dakwah tip mak. Menyemenan. Menyehanjut melagu syahwat. Anak muda hanjut melagu lagu cinta yang dipersembahkan kepada seorang wanita bila belum ada ikatan perkawinan. Anak darah hanjut melagu lagu cinta bila memang belum ada cinta sejati yang sudah dikatakan qabiltu nikahaha kalun terimang nikah adias artinya alias menikah. Menyemenan dengku SMS bagiban. SMS anak muda kanak darah dengku naharim harim fit menyatimau syahwat. Lumpegah mak contoh sabah wujud. Jelum pegah contoh SMS harium jut. Pagi-pagi buta seorang anak muda kirim SMS kepada wanita yang bukan istrinya. Tui tanya, sayang lagi ngapain? Ibalah liane inang lagi pakai anduk bang. Padahal anduk itu awak bataku. Alinya dia anak mudanya ikrut ayu jambang ni. Itanya lelaki darah bunung abang sendiri lagi ngapain? Tara ikrut bulenya ibalah lagi cukur dek. Ibalah lelom lelaki darah cukur apa sih bang? Ibalah lelom cukur bulu dong. Pekan hai pegah haju bunokan tengah ikrih kumih. Pekan hai pegah tengah ipetanur ijanduk tengah mak-mak ijanduk. Bahasa-bahasa yang timbul syahwat harum. Tuma tengku menyemel lagu pakai gitar itu yang diharamkan dalam agama. Tuma tengku bak ule ke surupan bak bahu ke hidak bak jaro ke gitar nyahana payah pegahle melecehkan ulama. Surupan pakaian ulama, ridak pakaian ulama, gitar yang diharamkan dalam agama dikombinasikan. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Nyewakuh mungkin mak salah artikan orang pakiban giat melagu pakiban han. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kita nyewatarayakan urulahir Nabi supaya Nabi senang, supaya Nabi bangga. Kita nyota cinta ke Nabi, makanya kita nyota pebangga Nabi. Nepegah li Rasul dalam sabo hadis.
an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kan hana iman hana sempurna iman walau kagut mahayang apabila golong dicinta ke Nabi melebih dicinta ke ya golom sempurna iman kedua-dua orang apabila golom kecinta ke Nabi melebihi kecinta ke anak melebihi mencintai suami istri kerabat sanak saudara famili wanasi ajmain dan seluruh manusia goh sempurna. Lung tanya mbak drawan nama na cinta na ke Nabi ma betul oh baik tinggi-tinggi lung na cinta na ke Nabi ma na nam selawat batai nak kena nya ya hana dunggu paki banta pegah cinta sementara itanyu hana tak senang urang yang tak cinta suami tak pegah tak cinta menyu hana tak buktikan han kepade na cinta na ke suami ma bukan yu hana ipa pulak kuah watu ni cinta tapi wate gekun lelakoa nah punya dah cinta gelung kan tak bertenang si ade lung kan kayak tak guang si akwah beli anak mangat sagai bapak men bak pegah cinta puno gegerup tapi wate tak guang kuah beli agak bertenang lelakoa hang geteng hai geteng geteng baru dia lehebah gebo boh pi lehebah urum pun yang nak sabar gerbak itapui sebab murah alihnya ke ku'u sabar ubenan sampai ke ku'u pelik yang nak raya ube'e gajah kata ke pajuh lelakau tehing lagi kameng jik mandrik geken lelakau fesoh segala arwah hangku yulih barangkat jalan nyen bak pegah cinta benung hari itu tapi oh tagun kuah pelik bak pesenang lakoh nyen ban menyurung yang geken cinta ke lakoh watai geyu tagun kuah pelik hai mak metua gu tagun kuah pelik put peluh put macam un kaya nan tepupu nebo un pegaga un tapak leman un tapak mak epong nebo juga sajik baju watekana pet peluh leh macam utama sabo treon ti gentut kubat nyen baru gekeun gedanyo cinta ke lakau teman cinta ke Nabi pakai bandungku apa yang kita lakukan supaya Allah mengakui bahwa kita mencintai Nabi. Mari kita dengarkan ayat Allah Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Muhammad Rasulullah lepegah li Allah walladzina ma'ahu orang-orang bersama Nabi ciri-ciri orang bersama Nabi sudah jelas mereka mencintai Nabi ciri-ciri orang mencintai Nabi yang pertama asyidda'u alal kufar sangat benci kepada kafir kan bengih cukup bengih ke kafir kan benci cukup benci ke kafe yang kejut ni pegah lia gurai gedanya di belang beladi ke kafe hanjit kun bule ke kafe hanjit kun turis ke kafe hanjit kun non muslim tetapi liu kun ke kafe kafe bah begathai berpunuh babah de kafe kah mesti tayang putra kafe kah ajik kun ke tu kafe putaman butajit menang semenjak kafe dibi bantuan kena waceh rame kau rungkan ke kafe bule sayang kau gugun kafe bule ituanku bule
bulek bele dekun ke kafe murung Aceh han bengih dekun bulek kan aci kena menyena anak gop yang tari aci kena kun bulek odo lagi bulek anak ke nyan han bengih ke kem tero ke nya menyeda kun bulek tapi aci kena kun kafe odo kok tari anak ke age kafe nyan tilap jengklot nguing ke gelawa bakot menyemenan kafe bengeh karena kafenya adalah kalimat hina nyukanya ukun ke kafe baik kun-kun boleh alinya nyukun le Nabi kun jadilah kamu-kamu wahai orang Islam orang yang berbeda dengan kafir tanya urung Islam han gebis haban dengan kafe di mana saja kapan saja apa saja hanjut sama dengan kafe yang kejut Nabi Muhammad nepelihara janggut pakan Nabi Muhammad nepelihara janggut karena watenyan kafe hanai pelihara janggut dipegah alasan kafe menyai pelihara janggut hiduha kerja kafe hanai pelihara janggut memang orang pelihara janggut hiduha mak ngeulung lung pelihara janggut hiduha kan padahal umu memang belah doi tengah baru tamah lagi yang pedung peluh tondru Nabi ni pelihara janggut supaya bek sama dengan kafe yang hana pelihara janggut maka sunat pelihara janggut bak urang agam sampai kiamat dunia Nabi ni pelihara janggut watai kapanyang ni gecai yang mana cara kena gecai watai ni gecai yang hanli let lam regam artinya kapanyang ni kau artinya Nabi Muhammad pelihara janggut memperaturan ditanya oleh sahabat pakan ya Rasul nikoh janggut ini percakapan bahasa Aceh dipegah oleh Rasulullah lirkoh janggut karena takut hana sesuai dengan panjang ilmu lun han gejit pupanjang janggut Nabi takut han santut dengan ilmu tapi na urung pupanjang janggut roh kono eh duot lagi indomie mati kompor nyan pukuh ka santut dengan ilmu wallahu a'lam bisawab. Alinya Nabi ni pelihara oeh bahu karena kafe dikoh o sebatas kudu bek sama Nabi dengan kafe ni pepanyanglah eh bahu ni gulung ni pasawa dalam kepiah apapun yang sama dengan kafir tidak boleh dilakukan itu ciri-ciri orang yang mencintai Nabi luwih ketat suka pakaian kafe ubah bajai ketat suku pakaian kafe ubah anak agam pakai subang suku menengui kafe ubah yang kedua ruhama ubainahum orang-orang yang mencintai Nabi ruhama ubainahum mempunyai kasih sayang sesama manusia dronah sayang kelun walaupun lun gampung ipat dia lufi juk jiku kemudian getanya dah sayang orang Palestina maka dah sayang orang Islam Palestina dengan berdoa dengan rasa prihatin karena danyo ngan orang Islam tinan na hubungan yang paling penting ialah hubungan sinua dalam rumah hubungan sinua di dalam kampung antara getanyo ngan tetangga rumah.